Oke, Merapi saat ini terpantau asap pekat lumayan besar, membumbung tinggi di arah barat daya, perataan Made. Siang ini, Sabtu, 11 Maret 2023, Gunung Merapi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran skala besar. Aktivitas Gunung Merapi ini terpantau terjadi pukul 12.12 WIB dan statusnya langsung naik jadi siaga, perkembangan masih dalam pantauan. Untuk warga dihimbau jauhi daerah bahaya dan ikuti arahan petugas keselamatan, demikian cuitan admin. Sementara itu, akun Twitter BPPTKG melaporkan, terjadi awan panas guguran di Merapi tanggal 11 Maret 2023 pukul 12.12 WIB ke arah Kali Bebeng, Kerasak. Saat ini erupsi masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya, jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Kerasak. Cuit admin, arah angin, menurut BPPTKG, saat ini ke barat, barat laut hingga utara, masyarakat diimbau mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik. Sisi barat terpantau coklat, bumbung tinggi, demikian mau. Di sisi barat visual, demikian. Masih terpantau. Sinyal juga masih meliuk pekat untuk sisi barat daya, demikian. Masih terpantau untuk susulan di atas Boyong ini, utara Pelawangan, masih terpantau itu Condawan. Demikian laporan sementara singkat dari Romo Bukitsari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!